Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'd Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran. Sahabat, untuk selanjutnya kita akan masih membahas tentang sifatul huruf, itu sifat yang ardiyah atau sifat aridoh, sifat yang selalu berubah. Baik sahabat kita mari kita menuju ke papan tulis ini untuk mempraktekkan sifat al huruf atau sifatul huruf yaitu sifat ardiyah atau sifat aridoh. Yang kemarin sudah kita bahas adalah yang dibaca idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang dibaca ikhfa idhar dan ikhfa ya karena ini ada dua hukum min itu dibaca idhar karena bertemu dengan hamzah nah ang fusikum itu dibaca idhar hal idhar uh, ya buka. dibaca ikhfa hakiki ya dengan tarmihim bi mimati bertemu dengan ba dibaca ikhfa syafawi tapi jadi ketika tarmihim suara mimnya itu ditahan selama dua harokat didengungkan. Jadi tarmihim, bihijarah, tarmihim bihijarah. tidak cukup kalau kita baca tarmihim bihijarah. itu belum dengung ya itu belum dengung baru baca ikhfa sedangkan ikhfa harus samar dan dengung Nah untuk itu kita berhati-hati ketika membaca Quran kita jangan tergesa-gesa. Artinya bacanya pelan-pelan ya sehingga bacaan kita tepat, bacaan kita bagus. Tarmihim bihijarah dan roknya dibaca tebal atau tafkhim karena sebelum rok sukun berharokat fathah maka rok dibaca tebal. Tarmihim bihijarah. Nah. Nah ini An amta alaihim annya dibaca jelas karena nun mati bertemu dengan ain hukum bacaannya adalah izhar halqi atau izhar halak karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf halak yaitu berupa ain amta amnya juga dibaca izhar namanya izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan ta an amta ya. jadi dibaca harus benar-benar jelas tidak boleh dengung an amta itu tidak boleh baca seperti itu harus jelas an amta alaihim ya dan selanjutnya adalah kata kata amana amana minhum alam tarakaifa faala rabbuka bi ashabil fil Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fil. Jadi tempo bacaan kita juga harus sama temponya ya. Ketukannya harus sama. Jangan sampai ketukannya jelak jigjog, -jelak. <guluh> jelak, jelak itu apa ya? Tidak sama ya. Alam taro kayfafa. itu namanya tidak sama. Alam tara fafa fa'ala rabbuka Buka bi ashabil fil Yang ketukan tidak sama itu contohnya begini <tuh> Alam tarok ke alam Nah itu berarti tidak sama Alam ya bukan alam Tapi alam ya harus tepat Ketukannya harus bagus <tuh> Baik kita lanjutkan dengan contoh bunyi tebal Rombana Bunyi tebal terhadap huruf ro Rabbana ruziqona Jadi roh ketika fathah dibaca tebal Dan roh ketika dhammah juga dibaca tebal Jadi roh dibaca tebal ketika berfarhat fathah Dan berharokat dhammah. Dan contoh bunyi tipis Seperti roh berharokat kasroh Mirrijalikum atau rijalun ya tidak boleh rijalun tapi rijalun mir ya miryatun atau miryah tidak boleh miryah. tapi miryah karena berharokat kasroh ya rijalun sebelum roh sukun berharokat kasroh maka roh jadi tarkik atau tipis atau secara langsung roh berharokat kasroh tapi ini pun secara kaedah ada beberapa roh yang dibaca tipis ketika Ro e, dibaca Ro dibaca tebal berharokat kasroh ketika didahului oleh hamzah hamza wasol atau ketika berhadapan atau bertemu dengan huruf isti'la. seperti miyorsod firqa dan seterusnya atau Ro didahului oleh kar Allah oleh hamzah wasol seperti irjai ya. bukan irjai tapi irjai itu hanya kalimat-kalimat tertentu yaitu ra didahului oleh hamzah wasol maka ra menjadi tafkhim atau tebal Irji'i ila rabbiki seperti itu baik contoh bunyi idgham dengan cara dengung mayaqulu <tuh> ya <tuh> Mewarohim, ya. Walaupun yang dihadapi iya, tetap dibaca gunnah. Namanya idrom bi gunnah. Namun dua huruf ini ya dan wawu masuk dalam kategori idrom bi gunnah yang tidak sempurna atau disebut idrom bi gunnah nakis. Artinya berkurang masuk ke huruf iaknya karena campur dengan dengung. Mayakulu waro tidak dibaca mayakulu atau miwaro. Jadi suara wawunya tidak terlalu nampak karena campur dengan runnah atau dengung. Bukan mi bukan mi apa miwaro ihim atau mayakulu, tapi miwaro dan mayakulu. Baik sahabat Nabawi, kita akan lanjutkan kembali setelah jedah berikut ini. Namun jangan kemana-mana dulu, tetap duduk di depan Nabawi TV. Sahabat Nabawi, terima kasih masih setia bersama kami di program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran bersama saya, Muhaimin. E, baik, kita anggap akan melanjutkan kembali sifat e, aridoh atau sifat ardiyah. Kita contoh bunyi idogom dengan cara tidak dengung, seperti kalimat "merobihim" dan "miladunhu". Ya, tidak boleh kita baca "merobihim", tidak boleh, harus tidak dengung. Merobihim yang disebut idogom bilaguna. Huruf idgham bil laguna ada dua, yaitu hurufnya lam dengan ro. Ini atau ro dengan lam. Merobihim tidak didengungkan. Miladunhu atau walam yakullahu tidak boleh baca dengan dengung. Walam lahu tidak boleh. Ya, tapi cepat bacanya. Walam yakullahu kufuan ahad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سُبْحَانَ مِنْ رَبِّهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ oh ya, bukannya ya مِنْ رَبِّهِمْ ya, tidak boleh مِنْ رَبِّهِمْ tapi مِنْ رَبِّهِمْ contoh bunyi ikhfa haqiqi min anfusikum didengungkan selama dua harokat min anfusikum ya contoh bunyi ikhfa syafawi tarmihim bihijarah tarmihim bihijarah ya. jadi hendaknya ketika melafalkan him itu bibir kita jangan terlalu rapat jadi ada agak renggang sedikit kata guru saya agak mesra bibirnya jadi hmm, bukan hm tidak terlalu rapat ya agak mesra kata guru saya ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat kepada beliau itu guru saya Ustadz atau kiai Haji Muksin Salim semoga Allah panjangkan umurnya dan bermanfaat ilmunya sampai akhirat yaitu Ba, e, ketika melafalkan him di kalimat e, yang dibaca ikhfa syafawi... hendaknya bibir kita tidak boleh terlalu rapat atau disebut juga dalam istilah ilmu tajwid min syafatain artinya suara itu keluar dari dua bibir antara dua bibir ya himbi himbi ya bukan himbi tidak terlalu rapat ya seperti juga ikhfa-ikhfa yang lain ya. Ikhfa yang lain itu tidak boleh keluar dari hidung semua. Seperti antum ya, kalau ketutup hidungnya maka tidak bersuara ya. Hendaknya juga eh, keluar dari dua bibir amfusakum antum dan seterusnya. Seperti ini Tarmihim bihijarah ya. Yeah. Itulah contoh ikhfa syafawi karena ada nun mati bertemu dengan ba. Hanya satu huruf ikhfa syafawi yaitu ba saja. Apabila ada nun mati bertemu dengan ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar dan dengung, syafawi karena bertemu dengan huruf bibir dan keduanya adalah huruf bibir. Mim huruf bibir, ba juga huruf bibir ma ma bibir kalau orang tidak punya bibir tidak dapat melafalkan huruf ma ya karena bibirnya tidak ada ya karena punya bibir maka bisa mamimu ya bisa babibu bu kalau tidak punya bibir tidak bisa bilang babibu bu ya babi bu bisa keder repot apa dengan gigi tadi bisa tidak bisa ya jadi ba sama itu yang mendominasi hurufnya apa makhrajnya adalah bibir makanya disebut syafatain atau syafawi ya itulah ya tarmihim bi contoh bunyi ikhfa hakiki. ikhfa hakiki itu ya idhar halqi mohon maaf contoh bunyi idhar halqi seperti kalimat man amana nun mati bertemu dengan hamzah man amana minhum Minhum juga nun mati bertemu dengan ha disebut id, hukumnya adalah izhar halqi atau izhar halak karena bertemu dengan huruf-huruf hal atau huruf kerongkongan man amana minhum nah itulah contoh-contoh e, daripada e, sifat ardiyah atau sifat aridah, sifat yang berubah bisa dibaca nun mati bisa dibaca idhar idhar bisa dibaca idgham bisa dibaca ikhfa ya mim mati bisa dibaca idhar disebut idhar syafawi mim mati bisa dibaca ikhfa yang disebut ikhfa syafawi ya dan seterusnya ini adalah contoh-contoh daripada sifatul huruf atau sifat ardiyah atau sifat arido sifat yang selalu berubah semoga semua contoh E, tadi adalah karakter atau perilaku bunyi sifat ardiah atau aridoh. Baik untuk selanjutnya kita nanti akan membahas tentang cara menentukan sifat pada setiap huruf. Cara menentukan sifat pada setiap huruf. Ya huruf huruf hijaiyah pada setiap hurufnya dapat ditentukan jumlah sifatnya, baik yang memiliki sifat berlawanan ataupun yang tidak berlawanan. Jika dihitung pada setiap hurufnya minimal memiliki lima sifat, bisa juga enam ataupun tujuh sifat. Namun sifat yang terbanyak adalah sifat roh karena punya sifat takrir dan punya sifat inhirof Itu roh, ya. Makanya sifatnya tujuh sifat huruf roh itu. Kalau kurang dari tujuh sifat maka pelafalan rohnya tidak sempurna. Itulah sahabat. Kita lanjut membacanya. Pada kesimpulannya, setiap huruf pasti memiliki lima sifat berlawanan, tetapi tidak semua huruf memiliki sifat tidak berlawanan. Karena sifat tidak berlawanan tidak dimiliki oleh semua huruf, oleh karenanya jika dikelompokkan, penjumlahannya menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, berjumlah lima sifat; yang kedua, berjumlah enam sifat; yang ketiga adalah berjumlah tujuh sifat. Jadi sifat ada minimal lima sifat, pertengahannya enam sifat, dan paling akhir paling banyak tujuh sifat. Demikian sahabat, jangan beranjak dulu, kita nanti setelah ini akan kembali lagi. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, Terima kasih masih bersama saya, Muhaimin, dalam pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran. Baik, kita lanjutkan sifat yang cara atau cara menentukan sifat-sifat pada setiap huruf hijaiyah. Yang pertama adalah berjumlah lima sifat. Jika satu huruf berjumlah lima sifat, maka seluruhnya sifat yang berlawanan. Tapi, kalau... Yang kedua, berjumlah enam sifat. Jika satu huruf berjumlah enam sifat, maka lima sifat berlawanan dan satu sifat yang tidak berlawanan. Yang ketiga adalah berjumlah tujuh sifat. Jika satu huruf berjumlah tujuh sifat, maka lima sifat berlawanan dan dua sifat yang tidak berlawanan. Mari kita sama-sama untuk uh, menentukan, ya, yang pertama adalah huruf tak. Huruf ta sahabat, huruf ta punya sifat yang pertama, Hamas. Ta itu punya sifat Hamas, yang kedua punya sifat Shida, yang ketiga sifat huruf ta adalah istifal, yang keempat huruf ta adalah infitah, yang kelima adalah ismat. Yang pertama, Hamas, ta itu punya sifat Hamas atau desis. Ta tidak boleh ta, ya, ta an-anta itu yang pertama. Hames harus dzis. Yang kedua tak harus syidah. Ketika tak itu bertasjid maka suara itu tertahan atau putus. Seperti at ta wat uh, at ta ya yeah. at ta tidak boleh at nggak bisa walaupun bagaimana tak tetap tertahan kalau ditasjidkan at ta warot tilil tidak boleh warontilil tidak warontilil tapi warot tilil karena kalau tidak tertahan maka berubah sifatnya, berubah makhluknya. Waron tilil tidak bisa waron tilil ya, tapi warot tilil tertahan. Yang ketiga adalah istifal, lidahnya lurus. Ya, huruf ta itu pelafalannya lidahnya harus lurus, tidak boleh diangkat, tidak boleh isti'ala karena lawan istifal adalah isti' isti'ala. Tidak boleh warot e, warot. Jadi tadi to jadinya kalau diangkat makanya lidahnya datar saja waron Quran tila bukan tila tapi tila itu tak yang kedua adalah invitah invitah ya invitah itu merenggangkan pangkal lidah ke langit langit jadi tidak pro to ta. tidak tapi tak biasa saja renggang ya tatitu tatitu warattilil Qur'an, tartila ya terus yang kelima adalah ismat ta berat ya atau punya tekanan ta ya bukan uh, uh. itu karena tidak tekanan berarti uh, bukan ta uh, tapi ta itu adalah sifat ta berarti kalau lima sifat jumlahnya berarti huruf ta ini tidak ada sifat yang tidak berlawanan. Semuanya berlawanan, ya hames ada lawannya, namanya jahar, syiddah lawannya ruhwa, ya istifal rawat lawannya, <tuh> ada lawannya invitar dan seterusnya berarti yang lima huruf ini berarti huruf yang berlawanan saja tidak ada huruf yang tidak berlawanan. Yang kedua tentukan urutan sifat-sifat berlawanan. Oh ini pertanyaan baik sahabat kita beralih ke berikutnya kesimpulannya bahwa huruf ta tidak memiliki sifat yang tidak berlawanan hanya memiliki sifat yang berlawanan sebagaimana yang ditunjukkan pada uraian pertama tadi nah sahabat itulah cara menentukan sifat dalam sebuah huruf Nah, seperti contoh huruf ba, ya, ba ini yang pertama adalah sifatnya jahar. Ba tidak boleh ba, ya, jahar artinya, artinya tidak boleh mengeluarkan udara, huruf yang tidak mengeluarkan udara atau menghembuskan angin. Ba bukan ba, auzubillah. Jadi, jangan baca auzubillah, bukan dubillah, ya ba ba auzu ba ba jadi dirasakan dengan tangan ba ba bi, bu ba 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 bi, bu, ba, ba ya kalau eh, udaranya keluar berarti terasa dingin dalam eh, terasa busa nafasnya ke tangan kita atau dengan tisu kalau tisunya bergerak ba ba itu pasti tisunya bergerak ya tisu yang kecil itu ya babi ya seperti contohnya ba bi bu ba, -ba bu ban ba ni -ba, ba ba na, -ba, -ba, -na -ba, ba na ringan ya itu yang kedua adalah syiddah tertahan rombana ya jangan robana bukan rombana tapi rombana tertahan syiddah sifatnya Pak tidak boleh rombana dibaca dengung rombana Kayak orang Jawa seperti ke ke Bandung, bukan ke Bandung ya ke Bandung. Embogor bukan Embogor, Bogor ya, bukan Bandung Embogor tapi Bandung Bogor. Itu adalah sifat ba ya. Jadi sida tertahan. Robbana istifal. lurus lidahnya tidak boleh diangkat ya. Ba ba ya. Terus idlak idlak itu mengatup ya ba ba ya ringan ba babi bu babi bu ya jadi hendaknya e, lima sifat ini ada pada huruf ba jadi jangan sampai ba mengeluarkan udara ba diangkat lidahnya tidak tapi ba tidak boleh mengeluarkan udara sahabat sekalian itulah beberapa contoh daripada e, cara memberi sifat dalam sebuah huruf nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita akan bisa bertemu kembali karena waktu jualah yang membatasi kita. Untuk itu sahabat, tetap di Nabawi TV. Insya Allah banyak manfaatnya, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Terutama saya yang membawa, yang, yang memberi materi tajwid ini banyak manfaatnya, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Dan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang rajin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga kita kelak di hari kita akan mendapat syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Siapakah orang yang mendapat syafaat Al-Qur'an? Adalah orang-orang yang rajin baca Qur'an dan bacaannya bagus dan orang-orang yang mampu apa? E, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Kita bukan hanya membaca tapi kita juga mampu untuk mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'anul Karim. Demikian saja sahabat saya Muhammad mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ila liqa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.